Karakter yang dimiliki oleh orang-orang cerdas adalah dia tidak gampang tersinggung. Kenapa orang itu gampang tersinggung? Karena yang pertama adalah dia terbiasa disanjung, tapi sangat pelit untuk ngasih sanjungan. Yang kedua adalah selalu berpikir negatif ke orang lain. Dia tidak pernah melihat orang lain itu dari sudut pandang positif, tapi selalu melihat orang lain itu dari sudut pandang negatif. Yang ketiga adalah kenapa orang itu gampang tersinggung? Ya biasanya iri dengan orang lain. Yang keempat, kenapa dia gampang tersinggung? Karena mungkin dia punya kekurangan yang tidak pengen dibahas oleh orang lain. Yang kelima, mungkin dia punya trauma terhadap masa lalu. Nah, orang-orang cerdas ini sebaliknya. Dengan mudah orang menyanjung dia, dan juga dia tidak pelit untuk menyanjung kepada orang lain. Dia tidak pernah iri kepada orang lain. Dia pasti berpikir negatif kepada orang lain, tapi persentase berpikir positifnya ketimbang berpikir negatifnya terhadap orang lain itu lebih besar persentase berpikir positifnya. Ya, kita ini cuma manusia biasa, tidak mungkin kita berpikir 100% positif kepada orang lain.